Insiden helikopter Basarnas yang sedang menurunkan bantuan lewat udara, namun tenda pengungsi di bawahnya berterbangan, viral di media sosial. Atas insiden tersebut, Kepala Basarnas langsung meminta maaf. Pihaknya memastikan tidak ada korban dalam insiden itu. Untuk mencegah hal serupa terjadi, Basarnas mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi guna menurunkan bantuan agar tidak merusak tenda maupun harta benda milik masyarakat. Basarnas dan TNI Angkatan Udara kembali menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 5 helikopter dikerahkan, 3 unit helikopter milik Basarnas dibantu oleh 2 unit heli Super Puma dari Lanut Atang Sanjaya Bogor. Penyaluran hari ini difokuskan terhadap para korban yang terdampak dan desa terisolir. Bantuan yang dikirimkan berupa kasur, serta logistik dan bahan makanan.